Assalamualaikum teman-teman semua, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channelnya Wibro, dan sekali lagi aku akan berkolaborasi dengan temanku Vincent Nugraha. Yep. Kabar bro? Halo Bang Zafri, gimana kabarnya? Kita udah lama gak collab nih, akhirnya kita collab lagi ya. Iya ya, karena apa yang terjadi dekat chapter 1063 itu satu benda yang aku ingin ngobrol dengan ramai orang sih, termasuk lu sekali. Yep. Jen, yes. Sebelum tu aku ingin nanya, kamu itu baca spoiler enggak sih? Oke. Okay. Sebenarnya kalau aku pengin, aku tidak mau baca spoiler sebelum scan komik Lation-nya keluar. Yeah. Tetapi ya kita tahulah informasi spoiler itu kan kalau di Jepang kalau enggak salah terbitnya kan yang versi buku kan Senin ya kalau enggak salah ya. Senin keluar, antara hari Selasa Rabu itu spoilernya sudah mulai berdebaran. Untuk versi bajakannya itu hari Jumat, untuk di Manga Plus hari Minggu, kalau tidak seminggu atau Senin. Aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak membaca spoiler, tapi kadang aku terlalu sering membuka Facebook dan sosial media yang menyebabkan saya harus membacanya. Itu nyebelin sekali sih. Makanya aku nggak ada konten spoiler, jarang sekali aku bikin konten spoiler. I see. Kiranya lo bukan content creator yang ngobrol tentang spoiler ya, karena ramai juga begitu ya. Iya, teman-teman meskipun aku orangnya fleksibel sih Bang. Kalau misalnya ya, misalnya aku udah terlanjur baca spoiler full, kalau cuma spoiler sekilas apa lewat-lewat, oke lah. Kalau udah terlanjur membaca spoiler full, aku nggak mau rugi ya. Akhirnya aku bikin konten spoiler deh, biarin. I see. Kalau Bang Sabri gimana? Spoiler dibaca? Oh, aku enggak sih. Karena aku di channel aku itu ada reaction, reaction chapter. So untuk audiensnya aku perlu nunjukinlah yang itu first time reaction dan memang pun. Okay. Ya, first time. Aku lihat yang chapter 1063 ini deh. Waktu yang awalnya langsung ketawa sih. Keren ya orangnya. Mantap. Aku mau buka kayak gitu tapi waktunya bro susah, susah nyari waktunya. Karena selalunya di Jumat pagi ya. Kebanyakan kalau Jumat pagi, pagi atau siang lah. Iya, jadi agak susah ya karena kalau kamu kerja kena pergi office dan so on, cannot reaction. Jadi yang minggu ini kamu udah baca ke belum? Sudah dong, 1063. Sudah. Aku udah bikin reviewnya juga kok. Jadi aman. Oh, I mean the next one, the this Friday punya content. No, not yet. Nah, the spoiler one, no ya? No. Jadi kita aman spoiler aja. Okay, kita aman spoiler. Karena hari ini hari Rabu, so spoiler sudah pun keluar. Yep. Jadi apa yang kita ngobrol mungkin ada ataupun mungkin tiada, tapi assume lah, memang kita nggak baca spoiler lagi sih. Jadi that's the point. Okay, so dalam kolaborasi kali ini aku ingin ngobrol sama lu tentang the second part of the chapter. Okay? Yeah, okay. The one we start with Zehahaha. Aku sih terkejut ya karena itu like just few chapters ago we already saw Blackbeard, right? Yeah. Nah, selalunya Blackbeard itu munculnya enggak selalu. Ya, jaraknya antar kemunculannya cukup lama ya. Ya, cukup lama walaupun tidak selama Shang still. Ya. Dan kita sudah dapat update daripada dia so kita tahu okay, maybe lama lagi. Tapi wow, this chapter. Wow. I was surprised. 1063 itu benar-benar tidak disangka-sangka akan terjadi. Terutama part terakhir dari chapter itu. Wah. Gila banget. Karena Blackbeard ada, tapi Blackbeard versus Law. Wow. Enggak ada itu yang. Enggak ada yang pernah menyangka. Aku juga enggak kepikiran sama sekali loh. Betul tuh. Jadi
hari ini kita akan ngobrol tentang itulah okay. pertarungan okay. dua lanun ini, dua D family, yep. dua worst generation, dua bekas cici bukai. Yep. Kita bermula dengan Blackbeard Pirates okay. dulu. Kita tahu yang ketiga-tiganya sudah pun memiliki buah setan yang baru. Yep. Okay. Burgess, Van Agar dan juga Doc Q, right? Yep. Antara tiganya yang mana bagi kamu paling keren sekali, paling kamu suka? Oke. Okay. Aku paling suka Van Agar. Of course, yeah. Remember apa the last collaboration? Mm-hmm. Aku nggak tahu di channelku apa di channelnya Bang Safri. Aku bilang kalau aku suka buahnya Marco karena aku tidak suka jalan-jalan. Jalan-jalannya, yeah. tapi tidak suka perjalanannya. Mm-hmm. Sebenarnya buah yang aku inginkan dari awal itu adalah buah teleportasi. Betul. Teleportation Devil Fruit. Yes. Tetapi kan saat kita collab itu kan tidak ada, buah itu belum ada. Yeah. Dan sekarang sudah ada dan favoritku sekarang berubah jadi Marco, dari Marco menjadi buahnya Van Oke. Karena aku pengen banget buah teleportasi, sumpah. Iya. Yeah. Dan itu satu kuasa yang overpowered sih. Ya, yeah, sangat-sangat overpowered. Dan gini Bang. Mm-hmm. Kepikiran enggak apa yang membuat Lafite bisa muncul di ketemu sama Guruse? Yeah, kenapa dia bisa tiba-tiba di jendelanya Guruse gitu? Iya, yeah, mungkin kemungkinan yeah. kan karena buahnya Van Ogre. Betul kan, betul. Dan kenapa Blackbeard ini laju sekali sih? Hari itunya di Amazon Lily, sekarang sudah di New World, sekarang sudah di perairan dekat dengan Wano. Ya, yeah. yeah, mungkin. It was like in a rush, right? Yes. Dan berkemungkinan kerana kuasa teleportnya Van Agar, dia bisa sampai ke sini dalam sekelip mata. Cuma persoalannya, what's the limit of Van Agar's power? Yeah. Because yeah. kalau dia boleh teleport dari satu tempat ke satu tempat, like New World to Paradise in just... Wah! That's crazy. That was crazy. Itu tidak akan tertangkap Merin sama sekali. Enggak akan. Enggak akan. Yeah. Karena... aku percaya mesti ada limitasi sih untuk kuasa. Ya, yeah, yeah, like, pasti. Macam apa yang dia lakukan di chapter ini, like dia teleport Burgess itu normal lagi kan. Itu jaraknya dekat lagi. Tapi kalau dari pulau ke pulau dan berapa orang dia boleh teleport dalam satu masa, wow. Oh iya, yeah, iya. Yeah, we need to find karena, out. Karena akan sangat overpower ketika dia bisa membawa seluruh kru beserta kapalnya ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu terlalu gila banget kayaknya. Yes. Dan kuasa teleport ini sebenarnya aku nyangka yang Lucky Roo ada sih, karena karena ada teori itu juga kan. Iya, kalau lo ingat di chapter 1 itu laju sekali sih, tiba-tiba dia sudah ada di situ dan dia tembak. Ya. Katanya teori itu sempat muncul ketika di Marineford, ketika Shanks datang. Yeah. Kenapa yang tadinya katanya baru have a clash with Kaido, suddenly he's in Marineford. Katanya kan karena ada teleport, tapi kalau nggak salah waktu itu bukan di Lucky Roo deh. Aku lupa teorinya di siapa gitu. Ben Beckman kalau nggak salah waktu itu aku baca teorinya ya. Yeah, but one of the Red Hair Pirates lah kan? Yeah, one of the Red Pirates. Wow, okay. So sudah confirm berada bersama di Van Agar. Dan aku juga setuju antara tiga itu yang ini paling keren. Paling gila. For me, the Burgess one normal lah, superhuman, right? Ya, cocok dengan Burgess. Ya, sangat cocok. Sangat cocok. Sangat cocok kekuatan fisik superpower kayaknya itu emang ya cocok aja buat Burgess gitu. Ya, dan untuk Doc Q juga cocok juga ya. Kuasa dia karena dia penyakitan ya. Iya. Aku nggak ngerti kenapa dia digambar dengan kayak gitu ya. Iya, gaya mau mati sih. Bayangin nggak Bang, kalau misalnya Eiichiro Oda sudah menetapkan buah Shikushikunomi ke Dr. Q semenjak pertama kali Dr. Q keluar. Karena terlalu match dengan penampilannya yeah. Dr. Q gitu loh. Iya, yeah, macam buahnya tentang penyakit, dianya seperti orang penyakitan gitu. Yeah. Kayaknya kalau dibuat baru-baru ini, I don't think so. Oh, ya yeah, ya yeah, ya, yeah. makes sense because nampak macam the devil fruit has affected him so much, right? Yeah. Jadi dia pun sendiri kena bermacam-macam penyakit sampai jadi begitu yeah, sekali. Yeah. Bisa jadi seperti itu. Termasuk kudanya stronger. Namanya stronger. Namanya stronger loh, tapi penyakitan.
Tapi lucunya gini bang. Yeah. Menurut abang gimana? Batasan kekuatan dari Dokyo. Karena kan kita tahu di chapter 1063 itu kan kemampuannya bisa mengubah Jantina. Ya, ya. Dia bisa berubah menjadi laki-laki dari perempuan, perempuan ke laki-laki kan kemungkinannya. Yeah. Apakah penyakitnya Dr. Q cuma itu? Apakah kekuatannya itu atau dia bisa mengeluarkan penyakit yang lain? Aku rasa, menurut abang gimana? Aku rasa akan ada penyakit lain karena namanya Six Six Fruit. So yeah, there will be a lot of disease. Banyak yeah, penyakit. Iya, yeah. And it was it will be a very very powerful devil fruit. Iya. Yeah, iya. Yeah. Kalau dia bisa membuat banyak sekali penyakit ya. Mm-hmm. Aku mengiranya tadinya batasannya seperti Ivankov gitu, dia bisa mengubah hormon. Tetapi ketika Lau berubah kembali menjadi laki-laki, kok dia bisa menemukan antibodi untuk tubuhnya sehingga penyakit itu hilang. Iya, yeah, iya. Yeah. Sampai hilang kan berarti kan masa kekuatannya cuma merubah jantina seks seseorang, yeah, kan enggak mungkin, yeah, kan? It's, itu biasa saja kan. Hmm. Aku baca satu komen lucu sekali. Gimana? Sepatutnya Dokyo ini bagi COVID saja. Waduh, itu kejam sekali yang komentar ya, itu. Yeah. Siapa itu yang komentar itu? Mengerikan sekali kalau COVID langsung satu one piece, yeah, diisolasi semua. Okay. Gila. Okay. Yes, alright. Enough with these three, and let's talk about Law and his Ope Nomi. Okay. Actually, kalau kita lihat betul-betul yang Law sebenarnya mampu melakukan apa yang tiga Devil Fruit ni boleh buat. Like, he can teleport. Kan? Yeah. Dia juga boleh mengangkat benda yang berat macam apa yang Burgess buat. And then, dia juga boleh menukar jantina, bahkan menukar hati semuanya. Jadi, okay, that speaks a lot about Law punya OP. Like, overpowered juga dia punya Devil Fruit itu. Yeah. Persoalannya, mampukah dia mengalahkan Marshall D. Teach? Yep, yep. That is the biggest question. Yeah. What, that is the biggest question. What's your opinion? Law kalah. Law kalah. He will be defeated. Hmm. Tetapi, he will be still alive. Yeah, okay. Kena ini One Piece. But I don't think so about uh-huh his crew. Oh, yeah. I mean like, menurutku Law akan seperti Bunny, menurutku ya. Karena kru. Dia akan kehilangan banyak kru di sini. I see. Karena krunya itu sampah sekali ya. Untuk saat ini ya. Yeah. Untuk saat ini. Yeah. We will never know what their power is. Betul. One thing yang kita kena lihat di in that chapter kan. Mereka sudah bertukar jantina, right? Yeah. And then Law counter dengan Devil Fruit dia. Tapi Heart Pirates yang lain pun mampu juga ya. Like suddenly they become normal back. What happened? Ya kan kalau aku tidak salah memahami ya, Dokyo kan bilang ketika seseorang dari wabah tersebut bisa menemukan antibodinya, antibodi itu akan menular ke orang di sekitarnya dan akhirnya semuanya menjadi sembuh kembali. I see. Cuman bagaimana antibodi itu bisa menyebarnya yang kita nggak ngerti ya. Yeah. Kenapa tiba-tiba antibodi yang ada di dalam lo bisa menular ke Beppo dan kawan-kawan, itu sangat aneh sekali. Tapi ya namanya Eiichiro Oda, he never explain something clearly. yes. Setuju sekali yang terlalu ramai. Majority akan kata lo nggak akan menang. Yeah. But we never know with Oda, right? We never know with Oda. Yeah, we never know. Sama seperti Kobe versus Hancock. Rupanya enggak jadi pertarungan itu. Jadi, yeah, adakah akan ada orang ketiga ataupun orang luar yang akan nolongin Law? Okay. Okay, this is so confusing actually. Karena skenario yang di kepalaku malah tidak seperti itu. Dia akan kalah lah. Kalah, dan remember that Kobe diculik oleh Kurohige. Yes. That the first one. Dan otomatis setidaknya Kobe ada di dekat Kurohige. Iya. Kurohige sekarang ke Trafalgar Law. Hmm. Entah
entah apakah Kobe ada di kapalnya Kurohige sekarang, atau Kobe sudah berada di Hachinosu. Karena setelah Von Ogger punya teleportasi, ada kemungkinan dari Amazon Lily kembali ke Hachinosu, Kobe di penjara di situ, dan Kurohige dan kawan-kawannya ke Lao. Tetapi bayanganku adalah setelah Trafalgar Law kalah, dia tetap hidup. Trafalgar Law akan dibawa oleh Kurohige. Akan dibawa oleh Kurohige, dan dia mungkin akan bertemu dengan Kobe. Jadi ditangkap kedua-duanya. Ya, bayanganku seperti itu. Dia akan ditangkap dan bertemu dengan Kobe. Dan kalau misalnya mereka akan selamat atau lepas dari Kurohige, Kobe akan beraliansi dengan Trafalgar Law. Bayanganku seperti itu. Tapi apakah akan ada orang ketiga yang datang? Oke. Yang terpikiran di kepalaku sekarang cuman Aokiji sih. Iya, karena dia sudah settle di Whole Cake Island kan. Pastinya. Kemungkinan loh Bang, itu masih belum pasti ya. Iya, iya. Masih belum pasti, tapi big possibility itu adalah Aokiji sih, aku juga mikirnya kayak gitu. Iya, kalau dia sudah return daripada Whole Cake Island, dia akan pergi ke Blackbeard sih. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Oke. From my side, aku sudah bagi tahu kan, like my theory about Law kan. Law adalah anggota SWORD. Jadi pastinya anggota SWORD yang akan nolong kalau betul Law is part of SWORD, right? Dan aku juga percaya yang Aokiji itu adalah SWORD. Jadi mungkin Aokiji akan betray Blackbeard. Okay. Yes. Dan mungkin di ketika itu juga kita akan ada satu pertarungan antara Aokiji, Law, Blackbeard. That would be great. That would be great. But we know Blackbeard always run. Ketika sesuatu situasi membahayakan dirinya, he always escape. Padahal dia itu boleh menang sih sebenarnya, kan? Even against Admiral, I believe in Blackbeard, man. But oh really? Oh yeah. Really? If Aokiji versus Blackbeard 1-on-1, okay, I'm betting on Blackbeard. Okay, wow. Aku menarik sekali, menarik. Aku malah baru kepikiran seperti itu. Karena kamu tidak ya? Penganggapan enggak. Ya, bukannya enggak sih, cuman lebih belum terpikir sampai situ aja. Karena menurutku Admiral masih di atas itu menurutku. Menurut kamu? Masih kuat saja gitu. Cuman kalau untuk Blackbeard, bentar, kalau Emerald versus Yonko, gimana? Okay. Waduh. The clashing of Yonko and Admiral. Okay. Mungkin untuk bertarung melawan Luffy masih imbang. Karena sekarang kan Kaido sudah tidak ada, Big Mom sudah tidak ada. Kalau dibandingkan dengan Kaido, mungkin masih kalah. Mungkin menang Kaido. I see. Menurutku ya. Yeah. Karena tapi Luffy udah ngalahin Kaido juga sih. Bingung juga. Tapi terlalu banyak pertolongan untuk Luffy kan. Karena kalau satu versus satu menurutku masih Kaido sih kalau aku. Masih Kaido menurutku ya. Bayangkan, karena Luffy berkembang di tengah pertarungan dengan Gear 5-nya. Iya. Dan menurutku, kemampuan di mana Gear 5 mengalahkan Kaido tidak se-overpower itu deh. Betul. I think it's all about size. It's all about Luffy size yang bisa mengalahkan Kaido menurutku ya. Betul. Aku masih belum tahu kekuatan Gear 5 yang sesungguhnya itu se-overpower apa gitu. I see. Cuman apakah kalau melawan Admiral dan Yonko, Masih imbang menurutku. Okay. Karena menurutku masih terlalu gini Bang. Terburu-buru banget tidak sih? Jika tiba-tiba Luffy sudah punya Gear 5 bertarung dengan Admiral, tiba-tiba Admiralnya langsung kalah, seperti nggak seru. Kurang menarik buat ditonton. Menurutku seperti itu. Faham. Harus ada. Ada fight-nya. Gitu. Tapi harus ada fight back-nya itu harus ada gitu. Bagi aku, walaupun aku kata Blackbeard menang, tapi it's not going to be an easy fight, of course. It's going to be a difficult. It has to be a fair, not fair sih.
Cuma tentang Admiral and Yonko ini, bagiku gini, Admiral itu aku boleh bahagi kepada dua. Okay. The Law Ones, which is Rokugyu and Fujitora. Okay. Okay. And the Up Ones, the original one. Aku percaya yang okay. Akainu dan Aokiji, especially these two. Dekat. Why? Kerana aku percaya Akainu is the strongest Admiral. Dan okay, yeah. I agree with that. Yeah, and Aokiji pun 10 hari lawan dengan dia kan, walaupun kalah tapi 10 hari sama-sama sama-sama saing lah kan. Okay. Jadi mereka berdua mungkin sudah, bukan mungkin, memang aku percaya di level Yonko lah. Cuma belak, pastinya ya, harus ya. Yeah, compare with the other admirals. Cumanya oh, Blackbeard is someone yang aku really, I'm rating him really high. Okay, yeah. Why? Tell me. The Devil Fruits and dia ada buah Paramecia yang paling kuat. Like okay, Guranomi. Guranomi. And then dia ada buah yang boleh nullify, neutral kan. Like oh yeah, Yami Nomi bisa neutral another Devil Fruit power ya. Yes, then Aokiji dan Admiral tu, yeah, of course, haki dia orang kuat kan. Tapi pastinya is they, these two very depend on their Devil Fruit power juga. Okay, I agree with that. Jadi bagi aku Blackbeard akan ada upper hand lah. Tapi okay. Why? Sepertinya saya mulai bergeser ya. Apa-apa. Mulai menyukai Blackbeard sepertinya. Yeah, tapi harus akui. Terserah. Villain paling apa istilahnya, paling terbaik di One Piece itu emang Blackbeard. Iya, paling licik ya. Paling licik. He's the really the real representative of pirates. Yes. Right? Yes. Yeah. Dan kalau Doflamingo, he's not a pirate, he's a mafia. Aha. Right? I see. Pirates itu lebih ke Blackbeard emang. Iya, apa yang aku suka tentang chapter ini is aku tertanya-tanya. Luffy sudah ada 3 kan Poneglyph. Okay. And then saingannya Blackbeard enggak ada apa-apa pada waktu itu sebelum chapter ini. Yeah. And then in just one chapter, wow, Blackbeard berkemungkinan akan ada 3. Kalau dia kalahkan Law, dapat 2, and kalau Aokiji bawa balik the Whole Cake Island one, sudah ada 3, sama saing dengan Luffy, which is what I like. Okay, wow. Yeah. Licik sekali sih ini orang. Emang licik sekali, licik itu sekali. Emang licik, selicik-licik juga bajak laut. Yeah. Karena, remember in this chapter ketika Blackbeard bilang, aku tahu salah satu dari kalian bertiga, Law, Kid, Luffy, pasti akan ke pulau ini. Yeah. Cuman aku tidak tahu siapa yang akan datang. That was a mastermind, yes, dude. He know. Really? Itu bener-bener wow. Because that's the easiest route daripada Wano, kan? Yeah. Karena dia pasti berpikir salah satu dari mereka akan membawa sesuatu dari Kaido. Betul. Wah. Dan daripada aku harus bertarung melawan Kaido, ya rampas aja mereka. Aku tunggu saja di sini. Iya. Itu licik banget, but yet that was so smart. Yes, even kita sebagai audien pun tidak terfikir sih apa yang kita fikir. Yeah. Oh, Blackbeard akan ke Wano ataupun Blackbeard akan ke Whole Cake Island. Enggak, dia tunggu saja. Iya, ngapain dia harus bertarung melawan Yonko yang menyusahkan? Luffy aja harus sampai kalah berkali-kali buat ngalahin Kaido kan. Ngapain Kuroike harus capek-capek? Mending rampok aja. Pirates. Very pirates. Pirates bajak laut, very pirates. Iya. Wow. Okay, jadi kita dua setuju yang kalau the obvious answer is Law akan kalah dan Blackbeard akan rampas kedua-duanya. Poneglyph, Hard Pirates, tak boleh harap. Whatever you want to call it, and Hard Pirates. Ataupun akan ada like satu kejutan daripada Hard Pirates. What do you think? Untuk kejutan ya, kejutan. Yeah. Dari krunya atau dari Law-nya? Dari krunya, karena aku tahu Law akan lakukan segala-galanya untuk mencoba to protect yeah. his crew, his burden crew. Yeah.
Gini, kenapa ya? Bahkan untuk Beppo, dia tidak pernah mendapatkan porsi yang cukup. Bahkan di Wano loh. Iya, yeah, kecewa banget sih. Padahal aku berharap, Beppo itu Sukuming nggak sih? Iya. Yeah, Sukuming ya? Sukuming. Tapi nggak ada sulung formnya. Iya, kenapa dia tidak dikeluarkan di situ? Mungkin menurutku dia akan malah dikeluarkan di sini. Ah, I see. Mungkin karena yang kekuatannya terlihat untuk saat ini dari Hard Pirates kan cuma Lau dan Beppo. Semua krunya we never know. Bahkan sampai sekarang kita nggak tahu kemampuan mereka apa gitu. Mereka cuma bahkan di Wano peran mereka apa kita juga nggak ngerti gitu. Mereka cuma bawa kapal selam saja di situ. Ya, cuma driver. Segitu aja. Mereka tidak bertarung, jadi kita nggak tahu. Jadi mungkin Oda Sensei emang menyiapkan pertarungannya di sini. Mm-hmm. Tapi apakah they're strong? I don't know. Yeah. Cuman aku sangat menunggu bagaimana kalau misalnya Beppo bisa mengeluarkan sulungnya di sini. Karena pasti gini, the composition of the crew between Kurohiken and Law untuk saat ini sangat-sangat tidak seimbang. Sangat ya. Kurohige sudah membawa 3 krunya dengan semua kekuatan buah iblis yang sangat dahsyat, powerful. Yeah. It's very very powerful. Sedangkan Law, kita hanya mengetahui Law punya OP-OP Nomi yang overpower. We know that. Yes. We know that OP-OP Nomi is overpower, but he's alone. Yeah, he's alone. He's alone, dan ditambah dengan Beppo. Beppo tidak mempunyai kekuatan Devil Fruit, dan apakah Beppo bisa menggunakan Haki kita tidak tahu. Tapi yang jelas satu-satunya kekuatan yang bisa dia gunakan ketika misalnya Law sudah dalam keadaan kritis adalah Sulong. Hanya itu saja. Jadi bayanganku adalah ketika misalnya Law kalah dan Law akan diambil oleh Blackbeard, diculik oleh Blackbeard seperti yang aku katakan tadi, disitulah Sulong akan muncul. Ooh, that will be a good fight one. Like. Tetapi sepertinya menurutku Beppo tetap tidak bisa mengalahkan. Tidak bisa. Karena ya anggap saja 4 melawan 2. 4 powerful devil fruit versus 1 powerful devil fruit with Sulong. Yeah. I don't think it's enough. Yes, yes, yes. Even like Sulong form of Neko and Inu is just same as Yonko Commander, right? Jack and Jack and another commander, karena mereka pun juga tidak bisa mengalahkan commandernya kan. Bahkan in Sulong form Jack kalah melawan mereka enggak sih? Kalau aku kok agak lupa. Di Wano tuh in the end dia kalah sih. Dia kalah dengan Inuarashi. And then Perospero. But not in Sulong form. But not in Sulong form, right? Oh, if not in Sulong form cannot win. Di saat kalah itu mereka dalam Sulong form sih. Kamu ingat yang Luffy dengan Kaido saling-saling bertembung and then bulan mengambang itu keluar semula. That's when Jack fall out. Aku agak lupa bagian itu soalnya. Soalnya jujur aja pertarungan Jack tidak berkesan buat aku. Yeah, Jack is another one, like disappointing one. Queen, I like Queen. I like pertarungan Queen versus Sanji, I like it. Zoro versus King, I like it. Tapi untuk Jack, I don't have any opinion about that. I see. Setuju. Oke. Okay. Harusnya ditambahin lagi itu sama Oda sih. Ya, yeah, karena Jack itu banyak sekali sih kalahnya di Zou. Ya. Yeah. Di Wano juga ada sama samurai Ashura Doji pun ada. Oh ya, ya, ya. Ashura Doji padahal kekuatannya apa? Cuman samurai doang. Jack took a lot of L's and that's itu saja. Ya, ya, ya. I agree with that. Oke. Okay. So I think that's enough for. Okay. Sudah banyak yang kita ngobrol kan? Very interesting. Kalian yang nonton video ini, kalau ini punya video upload sebelum chapter keluar, jangan komen spoiler dan teruskan support channel Bang Vincent Nugraha, channel aku Wibro. Okay. Dan kita jumpa lagi dekat video akan datang dan akan ada part kedua ya. Yap. Akan ada part kedua. Di channel Vincent, alright? Ya, dan kita akan membahas, kita kasih spoiler di sini aja, bang. Iya. Dan kita akan membahas Egghead and CP0. Yes, wow. That would be great. Yep. Hopefully. Yep. So itu saja dari kami. Assalamualaikum. Ciao.